Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Akhirnya setelah liburan lama, kita berkeliaran lagi ke tempat-tempat yang seram. Sebenarnya ini udah pernah sih kesini. Aduh, gak enak ya perasaannya, kenapa ya? Sebenarnya kita udah pernah kesini. Waktu itu kalau gak salah edisi dengan Vilo. Tapi waktu itu gak ada Angga sama Iko. Dan banyak di antara kalian yang meminta sama tim Jurnalisa buat datang lagi kesini tapi dengan Angga dan Iko. Jadi kami memutuskan di edisi perdana berkeliaran ini kita kesini lagi nyari spot-spot yang lain karena kita tim Jurnalisa ngerasa tempat ini oke banget nih untuk dijadikan lokasi untuk syuting. Sebenarnya tidak jauh dari komplek warga, tapi entah kenapa ketika masuk ke sini rasanya itu kayak ke tempat yang jauh banget gitu. Kayak jauh dari mana-mana gitu dan perasaannya tuh enggak enak banget sebenarnya saya. Nah, malam ini saya panggilkan tim lengkap Jurnalisa. Enggak lengkap sih, enggak ada Rai, enggak ada Gema. Panggil lah. Angga. Dit. Enggak enak dari tadi ya. Terus ada Indi, Riri, Niko, Kakang. Yeay, akhirnya. Kemana bos? Setelah sekian lama akhirnya kita kita bukan penelusuran, namanya keliaran ya. Keliaran. Nah, enggak, kita udah pernah kesini enggak? Siap. Terus kalian juga lihat sendiri kan episode-nya. Terus bahkan sampai ada yang tertangkap kamera handphone gitu. Terus kita juga dengar suara-suara lain-lain lah. Banyak banget. Banyak banget. Dan waktu itu kita sempat kewalahan karena nggak ada Angga dan Niko. Ya. Jadinya udah bentar langsung cabut gitu, nggak enak. Tapi kan untung ada Kakang yang keren dan berani. Iya, yeah, udah nggak berani banget. Untung ada Kakang itu cowok Samson yang paling maco dan sangat berani. Kakang Hercules. Gak boleh gitu loh. Ya, jadi kita kesini lagi, tapi konon ada spot-spot lain yang wajib didatengin. Waktu itu kita gak sanggup buat dateng. Gak sanggup kok. Gak sanggup. Terlalu capek. Iya. Jalannya emang curam jalan. Nah, kita bakal ke situ. Kita memuaskan rasa haus kalian dengan tayangan Jurnalisa yang kemarin mungkin, apaan nih tanya Risa gitu. Nah, sekarang ayo kita berkeliaran di alam terbuka. Malam hari. Bersama hantu-hantu. Udah pusing gini. Berbaur dengan mereka. Aduh. Yang disebut hantu. Oke. Easy. Aduh. Mohon maaf. Nah. Lihat ini katanya Ri, Angga mau poninya. Pengen ada poninya. Tetapi ya kritik. Bisa kok. Nggak jadi. Yang itu nanti di belakang ada yang tersinggung. Oh, hujan ya? Kok hujan? Agak hujan nih, udah mulai agak gerimis sekarang. Nah, gimana nih? Mau bagi-bagi tim gimana? Pokoknya aku, Teriri, Angga. Aku mau seneng kebersamaan. Iya, bareng-bareng aja lah. Iya sih, lupa aja. Kamu mau sendiri kan? Ya udah, kalian bareng-bareng. Tapi mohon maaf pemirsa, saya tidak ikut dulu ya. Saya juga. Saya juga. Ya jangan dulu karena sekarang perut saya lagi masa-masa rawan. Dan tadi juga pas datang ke sini udah waduh. Melihat sesuatu yang nanti aja dideskripsikannya, jangan di sini, saya takut ngikutin ke rumah. Mohon maaf ya teman-teman, saudara-saudaraku. Ya, kalian ya. Aku juga sih. Saya bakal nunggu di tempat lain, tempat aman bersama rekan-rekan yang lain. Jadi enggak boleh nyebut iklan. Apa-apa sekarang masih gratis nanti. Ingat. Selamat jalan-jalan kalian semua. Nanti saya tunggu reportnya ya di sana. Dah. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe, comment and masih ingat kemarin?
inget. Ada apa aja di sini coba? Ada pocongnya di belakang. Ada pocong ini tadi. Ada pocica yang kurus sekali. Yang ngikutin aku dari awal masuk. Tapi kita belum pernah ke ruang ini. Nah, kemarin pas kita kesini tuh dikunci, jadi nggak bisa masuk. Ini tuh dua lantai. Kesini sama di atasnya tuh nggak bisa masuk. Kalau kalian inget, ada yang kita naik ke atas sama Bang Jeffrey sama Philo. Itu juga kita mau coba masuk juga nggak bisa. Dan itu satu akses ternyata bisa masuk nih. Oh, nyambung dia? Nyambung. Jadi kalian tuh cuma dari teras doang? Dan kalau kalian inget di episode 2-nya, yang terakhir di spot terakhir yang di belakang, ada satu tempat lagi yang kita datangi itu sebenarnya karena udah, oh ini mah udah akan bener. Nah sekarang kan sama orang-orang yang bener nih. Amin ya Allah. Amin. Orang-orang yang bener. Ya. Iya sih, jadi penasaran ngeliat kondisi syuting kemarin emang ya ditambah cuaca lagi hujan ya. Cuaca pas kita datang tuh kabut bener-bener gelap, langsung hujan. Rintik-rintik gitu hujannya. Ya, semoga hari ini baik-baik. Ya, nggak mungkin sih kayaknya. Jangan dong, kita harus positif. Ya, jadi tempat yang akan kita datengin lagi di atas, Kang. Di sini mungkin kita agak kesana dikit sama di atas. Dan ada satu rumah di belakang, nanti ada. Kalau saya lebih tertarik ke atas. Kamu doang apa sih? Aku juga. Kamu doang apa? Mereka doang lah kalau kita udah. Oh, iya. Kenapa? Mereka tuh siapa? Mereka tuh siapa? Berdua ini cowok-cowok. Nggak, bareng-bareng nggak, Kak. Ya, nah. Kita lihat kalau di dalamnya ada apa sama kayak waktu itu. Tapi aman nggak sih lantai 2 takut ada roboh apa gitu. Enggak bagus ini kayunya. Bagus kan? Jati itu mah. Tenang. Bagus. Jati aspal. Oke. Ayo langsung guys. Tempat yang kemarin didatangin juga. Ya kita eksplor luarnya. Kita coba masuk nggak bisa. Tapi emang bener. Kemarin ada lewat juga kan, kita bareng-bareng ke belakang tapi kalian nggak ke atas kan. Ya. Cuman nggak ada akses, nggak bisa masuk. Kayak ada yang pernah meninggal di sini. Aku rasain sih dari pertama datang sesak nafas pisan. Kayak asma tapi saya nggak punya asma. Kayak. Kenapa? Nyeri gak bisa ngomong, gak bisa nafas. Kenapa tuh ya teh? Hey, gak bisa ngomong. Biasa nyeri sok. Ini ya biasa nyeri sok. Sok, biasanya dia sok. Alim, mual nyari Yos. Mual, nyantos ya. Tos. Sangat informatif ya. Aduh, makanya gitu. Jadi sakit tenggorokan. Ya secara bangunan sih sayang banget. Sebenarnya ini masih enak untuk dipakai ya. Si kayu-kayunya juga masih bagus. Terus kalau masalah ini tuh dulu kantornya. Oh iya. Masih bagus. Iya, masih sangat bagus sebenarnya untuk masih dipakai. Layak, layak. Juga masih layak. Yang kita injek kayu-kayunya juga masih kuat. Cuma ya sayang dikasih kosong ya pasti lama-lama rusak. Rusak dan ada yang misi tentunya. Ya, yang barusan masuk ke Indi. Kenapa enggak mau ngomong ya? Kayak ada yang naik buat bahasa Indonesianya apa ya? Ikut. Jadi sini gitu. Apa emang disengaja? Seperti ini.
sengaja. Terus kayak di gitu. Ya tapi nggak tahu di mana. Kalau aku sih penasaran sama yang kemarin loh kok. Ya kemarin di video yang bareng Vilo itu saya nonton ada yang marah-marah. Penasaran, kenapa mesti marah-marah? Kenapa lagi dapet? Di mana itu kan? Di sebelah mana kan? Di belakang, nanti kita kesana. Ada satu tempat, jadi kemarin sama Bang Jeffrey itu mau datang ke sana, cuman ya udahlah gak akan benar karena udah ada yang marah nih di tempat sebelumnya. Pas ngobrol-ngobrol sama Bang Jeffrey kayaknya masih satu rumpun tapi beda nih. Tapi ya kelihatannya yang yang terakhir yang kita nggak datengin itu apa sih lah ini teh gitu sama yang terakhir kita datang. Tapi itu ya, yang belum tuntas sih. Karena biasanya gitu kalau ke satu tempat yang terus ada yang tiba-tiba pasang badan dan marah-marah, biasanya ada sesuatu yang mereka sembunyiin. Dan ditutupin lah ya, bukan sembunyiin supaya nggak diakses orang. Makanya saya penasaran kenapa marah, ada apa di situ, apakah kita akan kesana, apakah mungkin tempatnya bisa jadi sampai kayak gini tuh pengaruh dari situ, bisa jadi nggak ya, yang tahu ya, nah itu ada yang ya udah diam ini diam itu lu lihat ada tadi rambutnya gini nih hitam semua. Iya, nggak usah diperagain. Hei, bisa ngomong nggak? Bisa. Kamu dari tadi ngintip ya? Dari tadi ngikutin terus. Kenapa? Tekun kan nih. Ulin, kenalan, kenalan, jelas. Kok warna badan kamu aneh sama sih? Lebihnya sih? Nggak umurin mana kek. Oh, itu apa sih? Nggak umurin mana kek. Kalau mah dihadapmu, kamu sudah banyak. Kalau banyak. Itu kayaknya. Di dia gue gitu, tapi kalau banyak. Warna badan. Banyak banget. Nah, nggak naon di dia. Tempat. Kuma? Tempat. Tapi mending di dia utang ke mana nya? Kenaon, saya ngilu atuh. Ke mana? Oke, baturan karunya ditinggal. Ya bae. Kayak ngilu kabeh ah. Iya, jangan ah. Wes lomba baturan di dia. Iwe. Kan lomba baturan. Cion. Cion usaha. Cion usaha. Kayak wet. Gak mau iyo, ayo. Gak kuat. Ini sok sekali lagi direct nanti lo masuk. Menang. Menang. Yuk kayu malu gini. Cok, ayo. Yang kami. Ini ya. Sok. Oh kenal tak? Yuk, nah. Yes, yes. Cing di dia banyak. Cok. Cing di sini lo kamu mana? Cok. Yuk. Jangan lah, dia tidur sama aku. Ih, apa ya? Ikut kan jadinya ke kamu. Hah? Enggak aja. Enggak. Cuma lu bisa ikut. Maaf, aku megang ke A. Tadi suruh. Ah, aku mau tidur sama kamu. Enggak mau. Eh, semua ngumpul ya. Memang pas kita pertama datang juga banyak banget yang kayak gitu-gitu. Iya. Dan aneh-aneh. Kayak gitu. Aneh. Sampai cerita lagi nih ke belakang. Kita tuh main ke belakang itu sebelum abis dari atas turun ke bawah. Ada anak kecil. Kayak gitu juga, kurang lebih sesak juga. Terus yang dia takutin cewek lagi. Ada si teteh, ada si teteh. Banyak banget. Di atas cewek lagi. Udah tuh. Ini tuh. Bisa lari ke empat. Cepet angker ini teh tahu. Atuh. Oh, tinggalin aja main dulu lagi. Aduh, sial. Aduh, sakit. Ya lemesin kali. Jo. Udah susah jalan juga, udah diam aja lah.
Bio asup mau dipipiluan hayang asup rek ka mana? Hah? Handap weh. Eh, sok. Kade labu. Labeng kungkin ah. Cari tahu lah, cari tahu lah tapi cari tahu lah. Pasien ka handap kumaha kumaha? Ya kunaon ieu bet kitu lempang ya. Emang kieu. Hmm? Emang kieu. Emang kieu ka bawa anak kieu kitu. Di mimitina geus kieu. Emang kieu. Nya menang kek, kehanap menang kek. Okay. Tapi jangan okay. Tanya kumaha. Oke. Okay. Kumaha cuman bisi labuh. Oke, okay. Oke. Kumaha, kumaha. Kieu. Mimitin lah kumaha. Kieu, gitu. Ah. Bisa aja. Nyeri. Hmm. Encok. Penggelindu. Ayo matuh ah. Kamangan akeun. Kenaon dihandap teh naon? Ah bieu maksa asup ayeuna yang indit kumaha. Kehandap sorangan tuh kudu moal budak ieu. Hah? Tuh bisanya kalau main sorangan banyak. Terus cicing dia. Cicing dia apa? Cicing rek-rek aja ke mana? Bukan. Hmm? Lain. Ke mana? Yang dituntun bawa ke itu. Cik, kayak kurang di tayang dia dihanap. Cok, lu pasal karunya budak, nah bisa labuh. Kayak turun hela. Cok. Hmm? Hei, iya. Cengke dianap, dianap. Oke, sok. Sok, ke dianap ngobrol deh. Nges, nges, nges. Badan pegelin lumah. Aneh-aneh bener, aneh banget. Eh, kenapa ya? Kok aneh banget? Unik-unik gitu. Yang marah-marah yuk. Ya Allah. Marah-marah nih aku nih. Jangan-jangan tidak, jangan. Jangan. Go, go, go. Let's go. Keluar dulu, pas keluar dari rumah yang sebelumnya, berapa kan? Udah tahu jalannya kecil, gerbak lari-larian. Gini ceritanya, klarifikasi nih, jadi pintu keluar tuh, ini pintu, di sini langsung tangga yang kita naikin tadi, yang terakhir di dalam ruangan tuh, Ena sama Iko, aku tuh keluar nih duluan, set keluar, kan mesti ngantri ya, tapi ngobrol-ngobrol. Ada muka di tangga, aku kira ada yang ketinggalan. Ngedorong lah, ngedorong, bukan mau ngedorongin, cuman kayak mau lihat. Eh, Iko langsung, atau Iko bilang, aing udah lihat duluan. Semuanya lari ya, Bu. Kirain tuh orang, anak-anak, bener-bener di tangga kelihatan mukanya, bener-bener muka jelas muka itu. Kamu lihat dari mana? Kamu, aku di terakhir sama Ena udah. Aku nggak begini ini kok. Takutnya anak-anak kan, ngedorong nih, pengen lihat, kok. Udah ngomong, selalu muncul. Padahal muka doang ya. Tapi kenapa tanahnya lu tuh? Kenapa ya pada muka lu? Terus dia ngetawain di situ. Datar mukanya. Terus dia ngetawain di kaca itu. Langsung dong. Katanya kamu ada cerita juga nih yang kemarin di area-area sini. Era sana, jadi pas masuk. Yang mana yang balik, belok kanan? Yang ketawa kenceng banget. Oh, yang mana ya kok? Yang di saung-saungan itu. Saung-saungan. Ya? Kita belum menjelajah ke sini. Saung awal pas masuk. Iya, pas masuk. Okay. Yang ketawa. Ya sebelah kiri tadi. Heeh. Kita waktu itu duduk situ. Kita lagi ngobrol pakai kameranya Adio kan. Yang Mas Tian tuh sama Kakak sama Kak Vilo sama Jeffrey ya di atas, terus kita ngobrol-ngobrol tiba-tiba terus kayak saut-sautan gitu. Pas udah duduk di saung, kita mediasi sama huntu yang lain, terus kayak nyaut-nyaut lagi tapi jauh. Kalau jauh kan dekat berarti ya, terus kayak paliat-liat gitu, kayak wah udah nggak bener, nggak bener. Jangan ceritain ya, disuruh ceritain. Dengerin deh. Mau ditengerin. Kalau tadi kerutok-kerutok sibuk.
Kalau kita ngomong, ikut ngomong. Ikut ngobrol. Kalau diam, ikut diam. Tak tadi ada. Ada. Nggak sekenceng tadi dia. Tapi aku di sini mencium aroma-aroma. Enak ya? Iya. Aku bahagia. Enggak sama sekali. Emang kenapa? Mohon maaf. Iya. Kenapa? Apa? Mencium aroma apa? Bukan yang wangi. Kayak bau amis. Iya sih. Kalau saya sendiri mah diajak kesini lagi balik lagi, jadi pengen tahu kenapa jadi rame gini teh. Ujungnya di mana ya kok? Kita harus memecahkan. Kita. Enggak. Lu aja mereka. Feeling aku mah di air sih, di air terjun tapi jauh. Atuh lah. Bisa kok kalau kamu doang. Kamu doang. Kita. Silahkan aja kok. Aku siap. Aku doain. Hei Mestian. Doain aja ya. Gak mau Mestiannya juga. Ya aku mah di situ sih. Iya kalau di sini sih kurang lebih hampir sama dengan yang tadi, tempat tadi. Lebih banyak ya yang gitu-gitu, yang perempuan, terus yang aneh-aneh juga masih ada di sini. Kalian mau ngobrol sama seseorang? Tidak? Ayo dong kakang kali. Yuk, jatah aku udah habis. Dari tadi nahan. Jangan lupa isi tampan. Trauma katanya tempat ini sebenarnya. Aku juga. Aduh. Jalannya aja udah. Wah, gila. Jadi mau bercerita sesuatu di sini atau mau next lagi cerita kebetulan. Dulu lah, cerita dulu. Salut sama yang punya rumah daerah sini ya. Keren. Luar biasa sih. Luar biasa. Landing atau aku udah enggak suka kalau dilihat. Niatkan baik tuh sewang sewangan di ngobrol orang ngobrol. Ujuk-ujuk datang. Samit bil. Ampura. Kerasa. Hari amit pada luhur. Nyaget mual. Ngan bima dongengkeun ku naon jeung ilu bingung jeung gandeng jeung. Nya marukana urang teh teu bisa gandeng. Sok atuh gandeng deui, hayang ngadangu. Iya, sering ngaganggu marane. Iya. Bantunan gitu. Nya teh setiap hari oke meureun, bentar doang. Nau? Nau ceng sih? Nggak tahu, takut. Nau? Kumaha pulang, nau? Ini ngeromong teh ke dia tau. Oh, teresap lu gandeng. Ini punten atuh. Coba bisikin sama dia. Dia enggak. Aku sesat. Tak kuping ke. Udah kan. Yuk, kasihan. Hah, apa? Enggak kasihan kakak. Coba ya, betul aja. Ini merah. Tangannya merah, guys. Panas ya. Itu setan apa aku ya? Dua-duanya kayaknya. Yuk. Coba tadi panas banget itu. Ya iya. Pasti terasa panas. Badan kita. Tapi kamu merah banget. Bawas. Kaget banget ya ngebisikin. Iya, apa? Gua bisikin balik. kayaknya tadi sih awalnya pas ke Riri tuh mau ngancam. Ku aing kenaunkeun kayak awal. Tadi aku dengerin pas ku aing. Ya, saya bilang ke Riri, ya gantian aja bisikin. Bisikin apa dia? Aduh. Sulehoy. Itu kadang keren. Keren. Ya udah. Pas lihat dulu. Di mobil sana. Sendiri jalan. Udah. Baca. Mobil lagi. Ya, ayo. Jadi kita ke tempat yang lain ya. Thank you.
Jadi kita lagi ada kayaknya bakal dulu bekas kamar penginapan. Vilanya itu di sini. Enak sebenarnya. Ini tempat yang kemarin kita nggak datengin juga, tapi deketan lah sama yang marah-marah itu. Oh, semakin dekat ya kita? Udah dekat di sebelah sini. Oh, udah dekat. Kita di sini. Oh, di belakang ada kamar. Tadi kamu mau pipis kan? Enak aja. Enggak deh, ntar aja. Di sini ya. Your turn. Ih. Jauh nih. Limun ini maksudnya limun apa? Limun. Kenal. Kenal lawan mangga beli ngobrol. Limun. Itulah. Ih, teh sawi as mangga banget. Gue mau ide kan dia teh benih-benih apuntan kemarin baru udah ngegandengan. Cok. Itu saya udah semangat. Nah, beda ya. Yang lain-lain. Ini mah yang masuk ke saya mah. Pakai slow, enggak marah-marah kok. Ya bukan yang itu ya. Kita di Tuma. Tadi tau seperti saya. Yang dari sebelumnya. Jok, seperti itu kita gak mau. Kurang dan sih. Kurang. Atau mau lebih dekat ke tempat ini? Oke. Gue jauh ini. Mendingan yang kemarin kata dia. Ini bisa ngembet. Sumpahan. Kemana? Oh. Atas serius satu. Oh, mendingan. Mari baru daktanya dongeng. Dekat. Atas wio kemarin mantuk aciri weh. Iya mah ayah kan kemarin mah polos weh polos. Ah gitu teh ya dan baru daftar ngasap kudungan lo. Jadi penasaran kemarin teh sama kak dia ayah di nyusulan ayah itu iya jadi kemarin mah benten iya lah. Mohon tapi udah sami. Mohon masih kalau awal weekend. Cuman mohon manawi jadi di sabar deh kak dia ayah. Sudan ayah naon gitu nu biasa dirugikeun. Amit kak itu. Mohon. Amit kak dia benar deh gitu. Oh gitu. Gak benten pangintannya. Yuna mukulai tinggali. Oh. Ayah mana sih kantingan? Oh mohon atur nuhun atur. Karena mah polos. Yuk kemana deh? Kak saya nak kemana diantar? Ah baru dah kampi we. Engkau baru rangan tapi detail. Paling mana deh? Ngeringan di sepuluh bangsa gua oi. Bangsa gua lah sarua kan jadi kami wainya karena sarua kalau sarua bener saya tahu yang milarian masuk dongeng lah masuk dongeng kemau ngerah terang kunaon dia jadi karosong gitu lebar. Nuhun, bangga, nuhun.
Nakal kalian ya. Nakal kamu. Nakal. Kok jadi saya ya? Kalian berdua. Mas nggak jelaskan aku mancing kok. Wah, tuh bingung saya juga. Nah, mungkin yang lebih tua bisa menjelaskan. Saya takut salah. Iya. Ah, biarlah. Ah, gitu ya lah. Ya intinya gitu sih. Mungkin jadi pelajaran juga. Ketika kita datang ke satu tempat, yang beliau bilang tadi, ya. Amit atau bilang salama dimanapun boleh. Karena menurut beliau juga barusan, satu tempat dengan yang lain, walaupun jaraknya gak terlalu jauh, ternyata ada yang menghuninya masing-masing. Iya. Jadi, ya, sering dibahas lah di episode sebelumnya. Di satu tempat bloknya beda-beda gitu. Blok A, blok C, blok D, T. Ada yang jagain satu sendiri-sendiri gitu. Iya. Beda-beda. Meskipun rumahnya kecil, kalau penjaganya banyak ya harus pamit. Tul. Tul. Cuma jajannya kemana lagi kok? Jadi dipanggil. Nggak mau jalan-jalan. Ayo dong, sayang. Cok, ntar aku baca Al-Fatihah. Gantian. Ya. Wow. Allah. Jadi sih barusan si Cepu yang barusan mah bilang. Sok kalau mau dengar cerita ada yang dipanggil barusan. Iya tuh ya. Cintanya sih yang suka ngadongeng. Ini. Iya. Dari arah ratu teh. Sok centil dan ukario mah. Tuh. Kamu sih gitu-gitu banyak nyamuk tuh. Bentol. Itu narukin kan? Iya tah. Ih, borong. Bawa tuh ah. Enaun. Si kulit kepalanya tuh kayak kering, terus dia garuk tuh makin kayak ngurudul kayak gitu. Tutum baba. Lagi selila tuh nyeri tapi tak kumadat. Digas. Kumaha sih Mas sok nyarita wae. Orang mah kieu we rek nanya urang. Nah, itu anu ya sisa. Heeh, tadi. Gerolan di dinya mah. Oh, anu eta nya di dinya itu. Terus nanya urang we di dia di ditu gitu. Ah, cek beut rame kieu kumaha mimitin. Geus urang mah teuing kosong. Pusian. Sia, terus meunang yang geus we. Ngajakan banyak, banyak. Dua hal yang ngabaturan. Yang lain ada kok. Nah sih. Eta. Eta harus ting bukna. Segini dari segit pisan ya. Kiwe padahal. Hei, tuh. Ger gila ih. Di mandian ame taratoli bukna. Sihan. Sapudung penuh kayaknya. Nah, bobonge banget itu tuh. Udah mulai. Ih, manja-manja itu. Gila ih, gila sarwana. Ih, sarwana tuh jadi ngegoda jadi enak. Centil. Penggoda dan. Rek itu ngilu mau cen itu kenal heula. Eh, tinggal di pasir itu. Dae, ya ngabi. Tuh, ayo mambo. Yeay, tuh. Somong. Bulu nanti. Gilanya, kemat. Tuh. Ramai. Nusajnya, tuh. Di anggiran gitu. Kita. Di anggiran bersih, meren bawa kayak itu juga. Dewe, itu kangen. Yeay. Ya Allah. Lu bisa ngerek, melup. Neneng. Pindah ke dongeng. Ih. Gerecep eh. Langsung shit. Mamat menang izin kayaknya tadi mah embung asli. Belum jujur. Belum ada daftar tuan juga mau emang. Iya. Ya di belakang kan tadi di belakang. Senyum dia udah tergoda. Kayak Tom and Jerry film tuh lagi menggoda. Sopo mau kemana lagi? Bebas lah.
Rekomendasi recommendation? Ngerasa enggak sih ada yang berubah? Dari sebelumnya. Selalu kalau dari iya. Selalu. Iya. Jadi aku sekarang udah enggak pusing lagi, ini tadi berat banget loh. Iya. Jadi ya gitu, secara enggak langsung ketika kita ngobrol dan ada sepo yang udah biasanya ngasih izin terus nge ya oke. Okay. Ya alhamdulillah sih jadi enteng jadi enggak sesek dan enggak sesek dan enggak takut. Dan malah jadi apa ya? Jadi susah gitu ah. Kadang sih. Ya, kadang jadi susah buat mediasi gitu loh. Jadi kayak enggak ada gitu. Ah, enggak seru. Oh, Anda masih yang lari pertama siapa? Biar seru kita baca fakta lagi yuk. Ya. Nah, ya tuh ya hari ini rada. Ya kita move. Eh, mau pindah lagi. Oh, tunggu gua pindah lagi. Woi, woi, woi. Nak, nak. Gak usah nyekek. Masih mau hidup. Eh, bukan aku mah gak lihat kamu. Nah, siun gitu dengan kedua. Itu siun, orang siun. Ini cekai orang. Tengkil atau karunya. Dia ngobrol-ngobrol. Bisa aku didorong ke sana, orang. Kumaha naon baju-baju gitu. Serian tapi ceri kumaha ente? Ngalikeun urang. Saha? Budak eta. Bukan aku. Ini jalan. Ya. Terus sieun gitu emang naon? Kan duaan ye, mana ngalikeun ye tadinya. Terus rek di kumaha. Jangan didorong. Emang orang siun, nyali orang siun. Ngemanena ningalikeun ke urang. Ngirung deh ngomongnya. Jalan tadi ya. Itu banget. Kita berdua sih yang lihat. Kenapa rusak itu banget? Iya, ningali. Itu kan ningali dari tutup. Tadi di jalan. Di jalan tadi mereka berdua lihat. Kan ya. Buka jendela, dia iseng. Ya aku nanya, kenapa rusak gitu? Bahala, geus lah. Hmm, apa naon bahala teh? Sok-sok cerita. Eh, cenah ieu resep ka budak ieu atuh ngobrol heula. Teu resep aing mah. Tuluy, bari nyilakakeun, nah bari rek nyilakakeun. Nyurungkeun. Nyuli batu. Nyurungkeun nyekek nih. Tadi di gitu. Ini lagi ningali, ini ngamak, kudu disurungkan segala. Bisa. Cicing lo, ada kamar. Naik naon. Nyebien nambat nyurungkan. Kamu yang dateng. Datang-datang yang terungkan, jeng rek nyakit segala. Begitu atau nyelakakan masalah. Yang ke satu. Kali emang disuruh ke kurang kan? Kena. Nyabi nyuruh ke dek nyakit segala. Ih, mukanya aneh banget. Eranya eta. Nggih satu deh, nggih sekian. Nyana tuh bi nyuruh ke. Silakan wae. Nggih satu. Lu jadi jahat. Kenapa nih? Nggak bisa, Ray. It's okay, not you. Tadi gitu dia dipeluk, terus dia dorong, terus dia tarik lagi, gini. Kayak gitu ya? Gitu. UFC kali ah. Mas biasa. Mas Diko kemana? Tuh. Eh, situ. Sih, ada apa tadi? Kenapa ya? Lu nangis kamu. Sedih, sedih. Nonton drakor. Ya, emang lihat yang tadi itu di mana? Iya, bareng di jalan. Di bawah sih masih. Kiri kanan kan pohon-pohon. Si Iko sengaja buka jendela terus dikunci. Terus dikunci. Udah marah-marah. Udah marah-marah pas kita lihat
wah, langsung berdua gitu. Lo cuy kok marah. Aku nunduk ini. Terlihat sebuah wajah di situ. Ya. Terus dia maksa lagi. Itu lihat ke sana. Ya kan aku ngajak teman, iya. Jangan buat doang gitu kan. Lihat tuh. Naplok. Jadi keluar dari tempat tadi ada nemu sebuah saung oke disebut enggak? Saung joglo. Sesaungan. Masa joglo? Saung. Bale-bale lah. Kenapa harus ke sini kok? Dia tuh suka nonton-nonton. Iya, nonton-nonton ke arah yang cerita. Dari ke sini kok. Kenapa harus ke sini? Mau cerita kan? Oh, mau tahu cerita. Oh iya, iya. Iya, boleh. Tahu saya juga di sini kenapa? Ya tapi saya lihat ada nenek-nenek mau besok. Tadi ketawa. Tadi ketawa. Jelas banget. Cok, nek mau cerita apa nek? Cok. Nenek cari ini di sini. Kurasun. Mau kan lu jomongi ada pupun kan? Nah, mau pupun kan di wagal. Nah, jangan kalau tempat mau benar kan? Kalau aku mah itu di dia. Gawat tangan dia bang. Uang dega. Justru koyong terang kawin nak aku mah itu kita naon nah jantan sepikir. Nyenten taya anu amang kadi kunaon aya naon kau ya. Ah bungkus mana yang kuring ge sanes di dia terus kemana dia harus irannya nanti oke. Jadi memang zaman dulu tuh ada beberapa peristiwa yang bikin satu penduduk di wilayah mana gitu yang harus ngosongin kampungnya kok waktu zaman Belanda kalau nggak salah. Jadi itu harus ngosongin satu tempat dan akhirnya mereka harus pindah ke tempat yang lain. Menurut dia salah satunya tempat yang dia pakai di sini. Tapi teh seueuran kan nu calik di dieu mah rencana aya di dieu sabagian aya di dieu aya nu kusir deui kali deui buat kayak bayang banget sih di zaman itu untuk menetap di satu tempat aja susah. Rahmat berat ditarik di bawah. Oh gitu. Goreng gue nyumpul. Baik gue aku gak bisa. Tapi kepenak. Gitu Riki gak bisa. Riki gue gak bisa sakar itu gue. Padahal nyumpul gandeng siapa tuh nyumpul Jadi sebenarnya emang ada kegiatan lah ya kok ya sebelum ada bangunan ini zaman dulunya Prasnaha masih di dia tuh nyicik ngadongeng kumaha udah tiasa jadi cicing di dia wae Sugan bisa menolongan. Sugan.
segala buat kegiatan. Nah, jadi kosong sudah datang telu pada rindu. Tapi tuan kasih buku di mana ya nu ajaan saya nu bager. Ada amatan ulah ke mana mana. Di kasa. Kak. Emot keneh moal tapi daya sagu ngena mah. Cok. Kenging sarang sok. Kurang kene nya sok sok jung jung kayak itu miring lah nya jung 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 kali itu entong baung nya dia bayang sih. Jadi sedih kira. Ya, jadi zaman-zaman penjajahan itu memang ya saya sempat juga baca di beberapa buku sejarah di mana ada satu kampung yang diserang gitu yang akhirnya si penduduknya ini harus berpencar pindah ke tempat yang lain yang supaya aman. Yang barusan cerita nyambung tuh kayaknya. Jadi dia harus nyari satu tempat yang aman sama teman-temannya beberapa orang, tapi akhirnya teman-temannya itu ada yang ketangkep dan akhirnya nggak tahu ketemu. Nah sementara dia harus terus-terusan sembunyi di sini hingga akhirnya kayaknya mati kelaparan ya. Kok sampai akhirnya di sini dia sama akhirnya meninggal di sini. Nah anaknya ini ninggalin terus kemana dan akhirnya nggak tahu. Permintaan dia barusan mah cuma pengen ketemu anaknya dan semoga ya dia bisa barengan sama anak. Kita sedih sih ini. Sebenarnya kita nyari tahu tempat ini tapi yang keluar cerita berbeda tuh. Yeah. Tapi nggak apa-apa ya guys. Sedih sih. Kebayang kok bisa sama anaknya lama. Pada zaman itu kita kebayang ya. Bisa bisa ketemu makanya nangis bisa. Sudahlah kita kembali ke Risa. Sedih. Jadi ngalang. Harusnya kebayang. Kelihatan soalnya masih masa kerasa gitu ya pas ditemuin teh ada sedih gitu kayak orang lama ketemu gitu. Ya. Seneng kasih. Sedih tapi kayak nggak nyangka kayak karena masih bingung gitu. Bisa nunggu sebentar lagi. Saya lagi nungguin saudara-saudara saya yang beres berkeliaran dan tadi selama nunggu saya cukup terganggu sama perempuan. Biasanya kan wanita jelek itu bajunya putih, ini hitam semua dari rambut, muka, badan. Tadi pas masuk sini udah masih di mobil tuh pas lewat, aduh belum apa-apa udah diliatin itu. Nggak tahu mungkin karena lagi berisi jadi katanya biasanya kan berisi lemak, sekarang ada lebih sedikit gitu. Nah katanya sih bakal lebih sensitif gitu dan makhluk-makhluk seperti itu akan lebih agresif. Makanya saya oleh keluarga saya dilarang untuk ikut langsung terjun gitu sama saudara-saudara saya yang lain. Ya baru saya diem aja saya udah diliatin sosok itu gitu dan saya gak mau sampai ikut ke rumah gitu. Makanya saya butuh saudara-saudara saya sih, agak takut juga dan mungkin mereka juga mengalami hal-hal yang mengerikan di luar sana. Guys. Aduh. Capek. Bukan lagi.
Oke, aku gak akan minta kalian untuk jelasin lagi karena teman-teman di rumah juga udah lihat gitu. Yeah. Dan mungkin nanti kita cerita-ceritanya di belakang layar lah. Cuman menurut kalian tempat ini kayak gimana sih? The scariest masih sama place seperti yang on terakhir. Earth. The scariest place on earth. Iya, setelah gua itu. Iya. Apa ya si sosok-sosok nyatu agresif gitu, Sar. Kayak nantangin, enggak takut twing. Gitu loh, enggak malu-malu. Di jalan juga kita barengan lihat. Terus buka jendela. Ya aku juga tadi pas di mobil sih menuju sini, makanya dan aku takutnya ada di sekitar sini. Terus dengan adanya Angga dan Iko jadi makin agresif nggak sih? Ya kamu sih. Kamu sih. Kenapa? Kamu sih. Itu dasar. Ya udah nanti kita ngobrol-ngobrolnya di belakang aja lah. Ini udah mulai nggak kondusif sih. Aku sih pengen pulang sebenarnya. Sama. Udah ya pulang. Udah nggak kuat. Ya udah teman-teman, sekian Yunarisa udah gak konsen. Sekian Yunarisa episode kali ini, mudah-mudahan kalian suka dengan tayangannya dan jangan lupa subscribe, komen. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yo, yo, bagus. Nungguan kayak Abi Iraha. Kok sini kok? Beda tuh kok. Cong. Bencong kali ya. Mama nih maksa aku duka gitu. Enak tuh. Harus ngilu paling tunggu aja. Paling tunggu aja. Paling tadi dah. Kenapa gak ada judinya korea? Ayo. Yang ditanya. Nah, udah hari nak. Ini biasanya nggak ada. Gak obat yang kan sekarang di dalam. Emang sok ayam meren hal gitu. Ah sok ayam. Nak pun lain mata di coknya goreng. Sok lu meren dah sok menta. Ayo yang ngomong lawan. Menta lawan tu. Ah oh, ngalah bokor nu penting mah nya. Heuh, alus. Timbo bersih. Ada yang nyawa aing modal. Alus. Nah, cing hanya anu. Nih, sok ada nih barang pentar aja kuring gigi tinggalinnya. Mentah mah ka Allah nya. Kuring gigi di jaka mana-mana. Serangan giri tuh. Oh, kieup. Ya, minta naon. Cik hanya dangu, mencok minta naon. Ya, ayo, ayo. Ayo, nomor jenah. Oh ya, mau tului naon deh. Nomor, nanti ngerti kuaring naon nomor. Cok dibere itu anak. Nanti gak tau aing. Dengar di kuar deh. Barang kekang. Cok, nanti sorang ada yang lain nanti ada. Alus. Jadi suka ada yang minta apa nomor togel yang kayak gitu-gitu. Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain, yang penting mah dia makan aja katanya. Soalnya yang minta ke dia nya suka bawa makanan. Jadi jangan percaya yang kayak gitu gitulah. Ngalih masa kayak gini. Datang. Batu nama pada aku nama naik kuli mama masing-masing. Cuma dari mereka harun. Aku lupa cuma ingat mihale ukur. Lompat. Terakhir tayangnya. Oh, cuma dari mantan aku nak kuli. Kok baru rakan ya? Oh, kena ayo tinggal di kadi terjadi. Muah, harus capek. Ayo cocokan kuring. Ayo cocokan. Mau? Bawa kadi cinghengan. Penting aja tapi kau dari bawa balik sih aduh ini dah. Tukeran di cocokan wing. Tukeran di cocokan wing naik. Shock tapi. Shock. Tah, cenah yang sesetoan. Badag ieu mah. Wareg. Wareg ieu mah badag. Sok aja minta nomor ayo. Oh, mau minta nomor. Tuh. Ieu cenah rek hayang sesetik. Ih, mah wareg. Wareg ieu. Tuh, kagu dibegal. Ieunya. Dijukan ku aing sian. Keun mah ieu mah ngadongeng moal moal dituku mah. Soalnya ini tadi. Aduh.
Ya, dia screen baik. Nggak mau aku kumah, iya mah dong. Ya, ya, minta nomor, ya, dia minta nomor, modal. Bisa merek nomor? Entah, ada percuma. Nanti masa merek lain. Ya, nomor. Ya. Masa-masa yang minta nomor, tinggi bayar nomor, suka ada gini. Mewah, melilah. Iya. Setahun yang juga sebenarnya kayak sama dari ya 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 mohon mohon yuk mohon mohon baik ngobrolnya mohon ada permalukan lagi saya jadi please nggak usah minta minta nomor kayak gituan dia cari untung doang apa susahnya. Benar-benar deh. Aneh-aneh ya. Gitulah.